cuy? Sehat-sehat. Sehat-sehat gini kenapa lesu banget lu? Iya nih, gua lagi nyari kerja. Hah? Emang kenapa ya? Bukan lu bisa interview? Udah dapet gua, udah diterima. Hah? Kenapa emang? Kok bisa gak terima? Gak tahu, mungkin interviewnya sih. Emang kayak gimana? Jadi kayak... Ya, silakan mas. Dengan mas siapa? Saya lo jadi minta lo, Pak. Ya, boleh dilihat CV-nya? Apaan nih? Ini yang kamu sebut CV? Yang bener lah. Kenapa, Pak? Kok di... Gidain, Pak? Ya, saya kan mau kerja, Pak. Nggak bener. Saya jago PBG, Pak. Yaudah, kalau gitu saya kasih kesempatan deh. Ini, kamu ikut personality test dulu nih. Itu tes apa, Pak, ya? Nggak, kamu ikutin aja. Gak ngerti, Pak. Isi aja sebisanya. Emang apa motivasi kamu kerja di sini? Ya, saya bosan, Pak. Saya gabut terus. Terus kamu mau jadi apa? Mau bahagiain mama saya, Pak. Ya, ini mah jadi satpam juga gak bisa kalau kayak gini. Sembarangan, Pak, ngomongnya. Ya, saya kan pengen lamar, Pak. Terus bau lagi. Kamu udah mandi belum sih? Pakai kemeja aja salah. Oh, Pak, saya buru-buru tadi kesini. Udah, nggak saya terima, keluar aja. Oh gitu, pantesan aja lu nggak terima cuy. Harus itu kayak gini. Oh udah dari tadi ya mas? Oh iya mas. Iya. Saya Davi. Oke, okay. Oke kita mulai aja ya. Iya boleh. Nah, ya, boleh dilihat, ini CV. Oh CV-nya, ini mas. Siap, silakan. Wah. Oke, bagus ya. Nah, terus motivasi kamu kerja di sini apa? Motivasi saya sih ada di sini mas, di aplikasi letter ya. Oke, boleh dilihat juga? Iya, silakan. Oke. Jadi motivasi saya di sini, yeah. Saya ingin menjadi part of company ini sih mas. Saya pengen mengembangkan diri saya. Saya juga pengen membuat company ini lebih bersinergi adanya saya. Karena saya ingin menjadi karyawan HRD biar tahu karir karyawan itu, biar lebih tahu lah apa sih kemauan mereka dan apa sih yang harus dilakukan untuk karyawan mereka itu mas. Oke, baiklah. Oh ya udah kalau gitu kamu ikut tes ini dulu ya. Oh iya mas, mana tesnya? Ya ini ya di di SC mas ya. Ya di SC pernah ikut sih waktu kuliah. Pak Dani waktu itu. Ya, berarti udah ada pengalaman ya? Ya, lumayan sih. Terima kasih Pak Dani ya. Oh, ini mas hasilnya. Oke. Jadi kalau gaji kamu mau berapa kira-kira? Oh, kalau gaji saya sih bintangnya kan kalau UMR 3,8 ya. Ya. Saya mau gajinya 4,950 deh. Oh, oke lah, boleh. Tapi bisa. Termasuk tunjangan sama itu nanti di luar itu aja mas, kita dihasil. Ya udah, kalau soal itu nanti bisa dibahas lagi ya. Terima kasih Davika. Sama mas, mau nanya mulai kerja kapan ya? Itu ntar kita email ya. Siap, terima kasih mas. Ya, terima kasih. Oh gitu, yaudah cuy. Thank you banget Dav ya, ntar lu ajarin gua. Santai, ya. Gua tunggu ya. Siap. Dav, lu dipanggil tuh sama bos baru. Hah? Siapa? Bos baru? Gak tau tuh, udah kesana aja, Gi. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Duduk, Mas. Oke. Loh, kok lu?